warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar sahabat bonsai di Kia Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi masih di channel YouTube yang sama. Channel YouTube yang akan membahas seputar dunia bonsai. Pada video kali ini saya akan memindah media Bering Korea, media yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk agar proses pertumbuhan Bering Korea ini sendiri lebih cepat ya. Media apakah yang saya pakai nantinya? Ikuti terus video berikut dan jangan sampai di skip. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah media yang saya pakai, media tanah bambu ya, yang baru saja saya ambil tadi pagi sekitar jam 7. Media tanah bambu ini sudah tercampur sama sekam ya teman-teman ya. Karena di tempat yang saya ambil tadi adalah tempat bekas pembuangan, adalah tempat bekas penggilingan padi ya, atau blower ya, yang biasa panen, dan banyak sekam yang dibuang di situ. Oke, langsung aja kita pindah ke media yang lebih besar.
teman-teman, proses pemindahan ke media yang lebih besar telah selesai dan inilah hasilnya. Jadi saya tidak membuang sisa tanah yang masih menempel pada beringin tersebut karena biasanya kalau memindah itu sisa daunnya ini dipruning ya, dipotong agar tidak terjadi penguapan ya. Karena ini tidak saya kurangin daunnya, makanya di sini tadi saya tidak membuang sisa tanah yang masih menempel pada akarnya. Teman-teman ada masukan atau saran, tulis saja di kolom komentar. Oh ya teman-teman, jangan lupa ini disiram ya. Cukupnya aja teman-teman. Oke, nggak usah terlalu banyak ya teman-teman ya. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat buat teman-teman sesama pebonsai lainnya. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.